Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan jadi hari ni kita mai buat kai luka dia aku dah tengok ni. Buat hang teluk itik dia aku dah. Ah buat beg mano, lagu mano dah mai tengok dia aku dah ni lupa kok like kok check kok kita tu. Tu kita mai tengok kakak dia dia aku weh pakai gapo dik kai luka dia ni 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 bawa mega. Ni sepadi dah lada kelih dia aku patu ni. Ah sel lagi kita beli hok sudah-sudah dah pagi cak. Daun pakcik dah ha, daun pakcik ni, daun pakcik, daun pakcik tak banyak karo ni dah agak rehan ni telur kita nak pergi rebus lagi dah, mari tengok, mari tengok. Lepas tu dia agak rehan, cara nak rebus telur biar di kaya metu ni ada cara juga dah. Mula-mulanya kita rebus air ni, we legok. Molek dah kita ambil garam, bubuh dia agak rehan, boleh sudu. Bubuh garam sudah dah, kita bubuh telur kita turut lalu dah dia agak rehan, telur itik dah ni. Lepas tu apabila kita bubuh telur mek ni sudah dah ni kita nak kucah lebih kurang menit tengah dia aku dah. Aku nak kucah mek ni samalah. Kucah cukup menit tengah tu kita letak dia lebih kurang 6 menit kita ikik dia. Ikik bubuh ni air sejuk dia aku weh. Ha tu dah. Ikik bubuh air sejuk lah dah. Juti dah lah kita. Telur itik pakai telur itik dia aku lah. Cuh ni sikit tak apalah. Nah. Rumah riah ni, aduh. Cek 6 jen dah. Tengok dah. Kita dah cara-cara koyak telur dah. Kita makan gelas kita. Lepas ambil telur kena air sejuk ni, buh dah. Buh, bubuh air sikit dah. Dah, lepas tu ambil angin, tutup dah. Lepas kocok dah. Dah, tak apa tu dah. Wah, air ni dia nak jadi macam hacur mudah lah kita koyak dah. Tu ni cara koyak telur dah tengok telur kita. Oh molek dah aku. Tengok ho. Tu dah ni aku ni. Nah. Oh ya ho. Oh, dia biasa koyak telur bek ni dia koyak dia terang koyak dia. Dia tak biasa terah dah. Oh mudah koyak tengok ho. Oh ho jadi. Ya ho. Ya. Jadi aku. Nah. Ha tu koyak habis telur dah. Dah. Ah, cuba. Kau banyaklah sikit lah. Mana dah kita cuba garam lah sikit lah. Belum nak bubuh telur tu. Eh, buah garam ambil telur kita sana ni lah. Bubuh lah lu dah. Kena goreng lah, goreng. Oh, bubuh lah. Oh. 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 Ada aku dah no kosek nomor dah hujung masuk kanto dah tu jahat tu aku dah bawa kita mari gigi mak ni tengok nak pergi goreng tak kira jadi aku kalau cara nak goreng bawa kita bubuh gaun ni sikit ni pengkrok dah lepas tu garis dia aku weh ha tu kita cuba pengkrok lah bawa kita lalu dah dia aku nak ni pengkrok dah ni aku ni. Wah, benda yang sikit dah sedap ni buat benda ni. Benda tak boleh lawat. Dah ada pun garis je tak. Tu pun garau. Tadi tu pergi goreng lah. Minyak kan kita goreng telur ni. Kita main goreng bawah pulak dah. Buah bawah kita. Sumpah yang kerok dengan garis yang ni dah. Goreng. Ni ada akar dah bawah kita pun sudah dah. Kita ikut bawah kita lah. Jadi su ni ni. Oh, dah tak awe nak molek ah. Kita main goreng lada kita gula ya ke. Lada kita punya dok goreng lama dok ah dia ke dah. Ha, mu ni. Start dia dah goreng. Nak mai buat 6 sot dia dia ke dah kita ambil ni sebadi kita tak ni kita ya ni buh halu dah le koli kita dia ke dah. Cuba kicak kita dah. Kicak. Dah. Ni luar sudu ke kena dia akak nah. Oh, air lagi dah. Cuba air lagi. Oh, luar sudu juga lah. 6 sok ya dah. Buka api, buka api helih dah. Buka api helih, kucak. Oh, kiau dah. Akak dah, sebenarnya kalau bekat dah, oh, kita tambah air lah sikit lah dia dah. Kita kena kill lebih lama dah. Jadi oh, sudah lah dari akar dah tengok ha. Silau tengok ha. Dah. Tu dah. Tu mai hari ni dalam pak cik tu. Dah.
tok dah pinggir. Lu jatuh ni. Tengok telur kita ni, hari ni telur kita ni. Belah-belah dah. Oh, jadi ngah. Tengok dia akar dah. Lu jadi sangat ni telur kita sat ni. Sedap main ini ni. Buat mudah-mudah ya dia akar weh. Nah, buat mudah-mudah werung pun boleh buat dah. Budak pun boleh buat, tak payah dah. Sedap lagi yang Dah kita roi baik dan paci kita di akar eh. Lalu dah di akar yang ha. Aduh, jadi sangat. Lupa kot cero dah. Giwak juga lagi orang. Tu. Boleh. Tu. Jadi sangat. Nih. 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 Sudah ini menu kita dek akak Rahim. Tengoklah esok nak buat menu apa ni. Ha, jangan lupa kok like, kok share, kok titang kita dek page kita dek. Esok pula weh. Ini kodan ni lah dek. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.